Mulai sekarang, saya tidak mau lagi lihat ini. Kalau lihat ini, kita pindah semua ke Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai ini, Bu Risma, teman-teman. Bu Risma yang mengancam ASN akan memindahkan ke Papua. Ini menjadi trending, menjadi isu yang cukup menarik, teman-teman. Kenapa Bu Risma marah seperti itu? Ini di latar belakang, teman-teman, Bu Risma datang ke rehabilitasi di sebuah dapur yang ini memarahi bawahannya, pegawai ASN yang tidak bisa bekerja dengan baik dan akan memindahkan ke Papua. Dan inilah yang menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, teman-teman. Kenapa harus menyebut nama Papua ketika marah kepada bawahannya? Seorang pemimpin marah itu adalah hal yang biasa, karena kalau kita lihat tidak hanya Bu Risma, tetapi ketika kita melihat Anies Baswedan juga pernah marah, tetapi marahnya ini terukur, rasional, dan tidak sampai teriak-teriak seperti itu. Biasa saja marah, karena marah ini adalah bagian dari teguran kepada anak buah yang tidak bisa bekerja dengan baik. Tetapi yo jangan menyebut wilayah-wilayah yang lain. Marah kepada anak buah kok menyebut nama Papua. Kalau tidak bisa pekerjaan baik, saya akan pindahkan ke Papua. Pertanyaannya adalah kenapa harus ke Papua? Kalau memindahkan orang, ASN yang tidak bisa bekerja itu ke Papua, ini menjadi masalah. Berarti di Papua ini tempat orang yang tidak bisa bekerja dengan baik. Dan tentunya ini akan merendahkan Papua. Kenapa kok tidak mengirimkan tenaga ahli, tenaga yang cukup pandai ke Papua untuk membangun Papua agar menjadi lebih baik? Kenapa kok tidak seperti itu logika yang dibangun? Tetapi malah akan mengirim ASN yang tidak bisa pekerjaan baik ke Papua. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pendapat beberapa orang mengenai pernyataan yang disampaikan Bu Risma. Risma ancam ASN ke Papua. Pengamat mengatakan harus minta maaf. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin, Ritonga, mengomentari pernyataan Risma yang mengancam ASN akan memindahkan ke Papua bagi yang tidak becus bekerja. Menurut Jamiluddin, marah yang diiringi ucapan tak pantas itu tentu tidak layak diucapkan seorang menteri. Pasalnya Risma seolah merendahkan Papua. Kesannya, Papua itu sebagai tempat buangan bagi orang-orang yang bersalah, kata Jamaluddin. Dia menilai ucapan Risma itu juga dapat dipersepsikan merendahkan Papua yang merupakan pulau kaya, indah, dan seolah-olah hanya cocok untuk ASN yang tidak berprestasi. Sikap Risma itu tampaknya tidak menggambarkan wawasan kebangsaan, ujar Jamaluddin. Kalau kita ingat TWK, teman-teman, tes wawasan kebangsaan ini pernah diujikan kepada pegawai KPK untuk alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Dan ada beberapa orang, 51 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ini menjadi tolak ukur, teman-teman, karena wawasan kebangsaan itu kok hanya digunakan untuk ASN. Tetapi bagaimana dengan menteri-menteri? Apakah sudah dites wawasan kebangsaan? Jadi setingkat menteri juga perlu dites wawasan kebangsaan kalau seperti ini. Jadi kalau tidak bisa bekerja dengan baik, akan saya pindahkan ke Papua. Kenapa harus ke Papua kalau memindahkan orang yang tidak bisa bekerja dengan baik? Kenapa kok tidak dipindahkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi? Kenapa kok Papua? Ini perlu dipertanyakan ke Bu Risma. Kenapa kok Papua, Bu? Harusnya mengirim tenaga ahli, orang-orang yang pandai, orang-orang yang profesional itu ke Papua untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya Papua itu kan setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi provinsi standarnya kan harusnya sama. Bahkan kalau kita melihat Papua ini kaya, wilayah yang cukup kaya, punya tambang emas, punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan nanti kita akan lihat tanggapan dari
Natalus Pigai, teman-teman, mengenai ucapan yang disampaikan Bu Risma. Karena orang Papua juga ternyata marah dengan apa yang disampaikan Bu Risma. Kemudian, penulis buku Perang Bus Memburu Osama itu menegaskan, sebagai menteri seharusnya Risma tak mengucapkan yang tidak mencerminkan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, dia meminta Risma mengikuti tes wawasan kebangsaan oleh lembaga independen. Menurutnya, hal itu diberlakukan agar yang dituntut berwawasan kebangsaan bukan hanya para bawahannya ASN, tapi juga pemimpinnya. Risma juga harus minta maaf kepada warga Papua. Perlu dilakukan agar warga Papua tidak tergores dengan ucapan Risma yang sangat tidak terpuji tersebut, pungkas Jamiluddin Ritonga. Nah, ini teman-teman tanggapan dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul. Menilai pernyataan Risma ini tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Dan Risma harus minta maaf kepada warga Papua. Ini permintaan dari Jamiluddin Ritonga, teman-teman, terkait apa yang disampaikan Bu Risma. Sekarang kita lihat pernyataan dari Natalius Pigai, mantan ketua Komnas HAM, teman-teman, dan orang Papua asli ini. Bagaimana pendapat dari Natalius Pigai dengan ucapan Bu Risma, teman-teman, yang akan memindahkan ASN yang malas ke Papua. Kita ambil berita dari cbnn.com. Bu Risma ancam pindahkan ASN yang malas ke Papua. Natalius Pigai murka. Oh, tidak marah lagi dari murka, teman-teman, ini. Aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai geram dengan pernyataan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mengatakan akan memindahkan ASN malas ke Papua. Menurut Natalius, pernyataan Risma tersebut bisa mematik kemarahan warga Papua. Harap maklum kalau orang Papua benci suku orang Jawa, sampai OPM ancam bunuh orang Jawa di Papua, kata Natalius Pigai kepada CPNN melalui pesan singkat Rabu 14 Juli 2021. Mantan anggota Komnas HAM itu menyebut, rasisme sistematis terus berkembang dan berlangsung hingga saat ini. Sementara Jokowi selalu diam, atau dia juga pendukung rasisme? Konflik di Papua itu konflik rasialisme, dan itu sudah lama dipelihara kekuasaan di Jawa, lanjutnya. Menurut Natalius, pernyataan Risma yang dinilai rasis itu seakan tidak menjadi masalah bagi Presiden Jokowi dan juga PDI Perjuangan. Dia juga menyebut tindakan rasisme kerap kali dialami warga Papua dan itu sering menjadi penyebab konflik wilayah tersebut. Ideologi mereka adalah ideologi kebencian dan rasialisme dan apartheid. Lihat saja kabinet Jokowi Putra Papua tidak ada. Itu rasis dan apartheid, jelasnya. Natalius merasa kasihan lantaran sumber daya alam yang ada di Papua digunakan untuk membangun infrastruktur di Pulau Jawa. Emas, perak, uranium, plutonium, kau rampok terus, bikin gedung-gedung pencakar langit dilapisi emas. Jembatan tanpa sungai melintasi metropolitan Jawa. Semua kekuasaan kau gunakan membantai bangsa Papua, tetapi kau tidak akan mampu rampok harkat dan martabat bangsa Papua, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Tri Risma hari ini marah lantaran melihat kinerja ASN yang tidak serius di dapur umum Wiyata Guna Bandung, Jawa Barat. Saya nggak bisa pecat orang, tetapi saya bisa pindahin ke Papua, tegas Risma Selasa lalu. Ini, teman-teman, pernyataan yang disampaikan Risma mematik reaksi yang beragam. Intinya kalau saya melihat, teman-teman, dari reaksi itu supaya Bu Risma minta maaf terkait ucapannya itu yang menyinggung masyarakat Papua. Jadi kenapa harus Papua ketika ASN yang tidak bisa pekerjaan baik akan dipindahkan ke Papua? Berarti ini seolah-olah Papua menjadi tempat orang-orang yang tidak bisa bekerja. Ini logika yang mengikuti apa yang disampaikan Bu Risma. Karena itu pengamat komunikasi tadi mengatakan sebaiknya Bu Risma dites wawasan kebangsaan. Karena kita sebagai warga Indonesia ini tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Semua itu kan sama. Semua warga negara Indonesia yang harus dihormati harkat dan martabatnya. Tidak
hanya di Papua, tapi Jawa, Sunda, dan sebagainya, semua kita harus mati. Jadi ketika marah, jangan melibatkan wilayah seperti Papua. Jadi marahlah kepada pegawai yang proporsional terkait tugas dan kerjanya. Jangan seperti yang disampaikan Purisma, kalau tidak bisa bekerja, saya akan pindah ke Papua. Memang kenapa dengan Papua? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Padahal Papua ini sebuah wilayah yang cukup kaya. Ada emas, ada perak, ada sumber daya alam yang melimpah. Ini cukup luar biasa di Papua. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Purisma ini tidak tepat. Kemudian yang kedua yang kami soroti teman-teman, kalau marah itu sebaiknya tidak terpublikasikan, tidak disorot media. Dan memang ada sisi lain, kelebihan ketika seorang pemimpin marah itu seolah-olah pemimpin itu sangat memperhatikan terkait persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Karena pemimpin itu merasa ini sesuatu yang tidak benar, benar marah. Dan seolah-olah ini bisa dijadikan pencitraan. Wow, ini ternyata Bu Risma cukup luar biasa mengelola terkait bidangnya di bidang sosial. Nah, ada plus minusnya sebenarnya. Jadi ini bisa dianggap sebagai pencitraan, mengangkat nilai dari Bu Risma. Sisi lain, ini merendahkan orang yang dimarahi karena terpublikasikan di media. Jadi menurut saya, kalau pemimpin marah itu sebaiknya itu orang-orang yang membuat kesalahan itu di perintahkan untuk datang ke kantor di ruang tertutup, kemudian diberikan nasihat. Ataupun dimarahi sekalipun tidak ada masalah, karena ini ruang tertutup, artinya di kantor, dan tidak terpublikasikan. Ini akan jauh lebih baik, jauh lebih terhormat, daripada marah-marah di depan umum, dan ini semua rakyat Indonesia tahu. Jadi itu teman-teman yang mungkin lebih baik. Dan memang kalau marah harusnya juga harus terukur, teman-teman. Yang proporsional. Jadi kalau saya melihat ada beberapa gubernur yang marah-marah ini sebenarnya hal yang biasa kita lihat di media-media seperti itu. Tetapi tetap pada proporsi yang tepat. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjanya kayak gitu.